Satgas TMMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Brada Nanda Supriyadi Hasibuan sedang membantu Adinda Sahriansah Pasaribu membersihkan kebun jahe di Desa Siwom Adian Nauli, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan adanya TNI Manunggal membangun desa, salah satunya adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di seluruh tanah air, terlebih di desa-desa terpencil. Bukan itu saja, namun juga bagaimana Manunggal dengan warga di wilayah sasaran. Seperti yang dilakukan Satgas TMMD Prada Nanda Pasaribu, membantu warga membersihkan kebun jahe dari gulma dan tanaman pengganggu lainnya. Harapan masyarakat dapat merasakan kehadiran Satgas TMMD di wilayahnya, mengingat sasaran TMMD bukan hanya fisik namun non-fisik, termasuk menyentuh dan berbaur membantu masyarakat di daerah sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku anak desa Siuhom berterima kasih kepada Satgas TMMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu saya membersihkan kebun jahe orang tua saya. Semoga lancar TMMD. Amin. Adinda Sahriansah, pemilik kebun jahe, mengucapkan terima kasih pada para Satgas TMMD yang telah membantu masyarakat selama ini. Terlebih dirinya sudah dibantu dalam membersihkan kebun jahe, serta mendoakan semoga jalan yang dibantu TMMD membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat dua desa khususnya. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan melaporkan.